Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusanak penonton N2S TV dimanapun berada, bersua kita balik di acara Pasisi Kampung Halaman. Mudah-mudahan dusanak kami bersua dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan kegiatan jon aktivitasnya masing-masing. Kan baik itu ya? Iya. Jadi, bah, ala sarupu anak yatim say. Seragam-seragam warnanya. Oh iya. Dari bantuan nih. Iya. Memang ambo ala anak yatim, iya. Tapi belum ikut piatunya. Oh iya. Masih anak yatim. Atau kalah, ambo lah yatim piatu. Oh iya. Aku lah yang bebek. Saru boleh. Pakai bebek boleh kalau pakai bebek. Iya. Di sana penonton. Kau indak karena bulan, indaklah bintang maninggi hari. Kau indak karena di sana penonton. Jon Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kamari. Seperti biasa, hari ko kami pun duduklah di lapo tempel Porlak Naomi. Nah, iko cuma minumnya belum datang. Balu nih. Alah dipasang tadi kan? Udah dipesan. Alah dipasang. Oh, tapi pakai apa? Apa? Daftar menu. Biliar. Apa ya? Ah, biliar. Bil. Oh, billing. Oh, billing pembayaran. Oh iya, apa? Iya. Menu, daftar menu. Menu, nah itu. Tahu lah anak yatim. Itulah sebagai pembuka untuk anak penonton sekalian. Yo, sambil bergalak-galak kita beko, boleh jadi ada hal-hal nan khusus bisa kita sampaikan. Oh iya. Ah, apa itu? Itulah itu. Padialah patah pandayung pidu sampai juo kamuaru. Alam mahota kami balik samu duduk malape taraga ka sana sudaru. Oh, ibu sana. Jadi di sana penonton kok ado nama rasa kehilangan ma hitam. Oh, iya bah. Iya kan? Iya, bah. Memang sedang sibuk-sibuk nyoba nanyo kini dan lewat tu keluar kota. Keluar kota ke Sumbar. Iyo, keluar kota itu. Itu kan apa? Mencari paru main. Iya, apa? Mencari minantu. Ah, mencari minantu. Calon minantu. Ah, ya, mencari calon minantu. Kalau di pesisir apa itu? Mangaririt. Mangaririt. Marisi. Jadi antara berapa hari pulang ke Siko, ala barang kek balik. Tabang oh, balik. Ke mana lai? Oh, itu ndak keluar kota lai, lah keluar pulau. Oh. Oh, kemarin ke luar kota. Ah, iya. Masih satu pulau. Satu pulau. Sumatera. Ah, iya. Ah, ini keluar pulau. Keluar pulau. Di mana? Dari pulau Sumatera. Masih ke pulau Jawanya. Oh, bukan Papua. Belum lai. Itu acara apa lagi? Ah, itu urusan Karajonyo. Karajonyo, aduh Karajonyo toh. Mama menyembunyikan. Mengapa? Mungkin mengantekan keping. Bukan, lain itu. Habis maris ikan mengantekan keping. Iya. Memang iya. Mama jangan kemarin kita sudah di lapu ini juga itu. Iya. Jujur, jujur. Atau sedang mamasan nah. Baju kata Abang ini. Iya, nah, iya, bisa jadi. Di sini kan. Iya. Oh, baju panici ya. Panici ya. Panici. Iya. Berarti udah lepas lah mengantekan keping. Iya, persiapan lah ikut. Jadi, mengapa lah kita dulu mengatakan sama munak panici ya? Iya. Mengapa jadi panici ya? Paniti. Iya kan? Iya, benar. Ah. Adolah tahu orang dahulu ku kata gitagian. Kata gitagian iya. Jadi memang istilahnya maitam ko ibarat apa marapuli atau apalah istilahnya sedang paguno bana. Oh iya sedang paguno iya banyak mencari iya. Ah sedang paguno sedang bana paguno. Jadi
Iyalah. Namanya sedang paguno kemana-mana di borang. Iyalah. Kemana-mana di ya kan? Sibuk lah. Ya. Si kucapang si kucapek lagi. Iya. Jadi kalau permintaan ambo nanti kan pas hari H-nya. Oh, pesta nikah Mak Itam ini. Janganlah pas bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab ya. Tapi dari macam nama Marisi aja tulang gue ya kan. Tapi Marisi itu kan Marisi acara untuk nikah. Yo. Pajali dulu Mama. Dari luar kota. Yo. Terus di luar pulau mengantekan kepeng. Kan acara menikah juga ini. Pajali Pak. Siapa dia antekan kepengku dan jadi, untuk siapa? Permintaan ambo pas di hari hanya nanti Marapule. Maunya pesta nikah si Mak Itam ini jangan berbenturan dengan jadwal ambo. Ambo khawatir ambo, tak ada ngasa aja lah tak tonton lah sama orang rumahnya. Itulah dah. Tak niayu ambo dah, tanggung jawab itu dah. Jadi, tak ada mau katakan Mak Itam dah nak nikah balik dah. Macam mana cerita? Pokoknya ada karajonya. Aku hal kita tak tahu, cuma itu lah tentu sedang paguno bana. Itu hanya dah. Sedang paguno. Memang tak dipergunakan dia dah. Sedang paguno bana kini, lain hal macam kita kok. Jadi kalau macam kita, macam ambo lah secara apalah. Ambo bok sajalah ke diri ambo. Iya kan? Oh, Mama nikah. Kan 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 lah lah lah. Soal paguno tadi. Soal paguno tadi. Ambo bok salah ke diri ambo misalnya contoh. Kalau ada di luar tunan maraso, ya rasakan saja lah kondisinya. Macam iko. Da ulu anyo pandan babungo. Yo. Kini bingkuang anyo lai. Iya kan? Da ulu anyo badan baguno. Baguno iya. Kini dilupa kuno orang anyo lai. Berarti tidak paguno lagi Mama. Ya, artinya macam itu lah, ya kan. Siapa nama energi awak di luar nun? Dah do. Sepede bak lah yang nama ngacukan awak. Sepede bak itu pun kok nan tando mana dah? Iya. Ete, permintaan ambo walaupun tidak paguno lagi si Mama, jangan diceraikan ya. Jahe banget surang ku. Tadi itu pesan ambo sama ete. Jahe banget surang ku ya. Iyo banget ku bah. Jadi apa topik kita, otak kita. Lanjut kasih itu tahu. Daripada lanjut nanti diserang ete itu lah. Itulah minun dak jua datang. Tadi sabarlah. Banyak pesanan. Oke. Jadi macam iko. Oge pangulu. Oge pangulu. Oge pangulu. Wong tulang. Ya masih dalam rangkaian katakanlah hari merdeka. Merdeka? Iya. Dan lewat tu kan ala kita sampaikan bahwa caranya kita memperhatikan memaknai kemerdekaan tu. Kan macam itu. Oh, si makna udah sekolah. Udah. Jadi memaknai kemerdekaan itu tentu bermacam-macam cara. Oh iyalah, banyak. Sesuai dengan level kehidupan kita masing-masing. Adonan masih jadi pejabat kelas menengah, adonan masih di bawah, adonan di bawahnya pululai, pemulung, iya kan? Adonan jadi pengusaha, iya kan? Pengusaha kecil, menengah, pengusaha besar, dan seterusnya. Tetapi dari kasodonyo permasalahan dan hidup di alam merdeka kok tulang sama oge. Tentu kan kita menikmati alam kemerdekaan itu kan. Iya kan? Menikmati alam kemerdekaan bagi yang sempat. Bagi yang menikmati. Iya, menikmati. Justru itu ternyata dalam proses menikmati kemerdekaan cara orang pun bermacam-macam. Ada usit deba, ada sadeba, apa namanya? Nan menikmati kemerdekaan ko dengan kata tulang tadi apa? Jujur, sesuai dengan porsinya ditarimonyo, iya kan? Sesuai dengan jatahnya ditarimonyo, kan cim itu? Ado behe, tidak mandape ini sama sekali. Ado tidak mandape. Tidak bisa menikmatinya di suasana kemerdekaanku, apa itu? Itu kan, itu maksud Mama kan? Iya. Beragam ini. Ikolah yang perlu memang harusnya kita angke iko batang tarandamku, nambalu menikmati kemerdekaanku. Itulah bakadang tulang.
merdeka dimaknai orang sebagai merdeka semerdeka-merdekanya. Bebas, lepas. Ah, bebas, lepas. Dong, dung, dang, dung, dung. Saya mau gue lah suku-suku hati. Suku hati. Coba sekali. Apa? Biar nampak etik. Iya. Mengawang, mengawang. Mengawang, mengawang. Wah, dung. Atau apa? Tapi karena zaman sekarang, simple. Nah, itulah. Jadi, dalam kaitannya tadi, dalam hal menikmati kemerdekaan dan menikmati hidup di alam kemerdekaan itu, sehingga muncul pertanyaan secara pribadi ambo. Iya. Macam iko. Oke. Para pendahulu kita dulu berjuang. Dan di daerah kita kok banyak, katakanlah, walaupun tidak banyak, tapi ada jualan dan bergelar pahlawan. Iya, iya. Pahlawan nasional atau pahlawan kemerdekaan. Perintis ada. Perintis kemerdekaan, aduh, semacam Dr. Ferdinand Lumban-Tobing. Itu dari daerah kita saja, kan? Iya, sih, negara kita. Ah, Dr. Ferdinand Lumban-Tobing. Siapa lagi? Oh, Zainul Arifin. Zainul Arifin. Zainul Arifin pernah menjabat menteri. Iya. Iya kan? Oswal. Oswal Siahaan. Oswal Hutagalung. Pabilo pulu. Ambil gadang hati saja. Okeylah, okeylah kita anggap saya lah. Biar terkenal Hutagalung. Oh, boleh, boleh. Mungkin adonan lain yo mantan-mantan pejuang semacam Bongsu Pasaribu. Bongsu Pasaribu. Ada Tasabu. Maraden Panggabean. Itu kan pejuang-pejuang itu. Pejuang. Ah, banyak di daerah kita. Ada satu lagi. Siapa? Sibutet. 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 Nangkanya lagu-lagu kan tu. Kan lagu itu kan lagu perjuangan. Butet. Lagu-lagu kayaknya. Kan Sibutet. Sibutet yang enggak nampak sampai sekarang. Umaknya tu lah ni kini jadi pahlawan. Siapa umaknya itu teh? Itu tergantung kepada memanggilnya macam mana kalau Sibutet. Oh, oke. Okay. Iya. Kalau dia lagi jauh memanggilnya itu keras. Iya, itu. Butet. Karele yo mak. Ah, Butet. Yo. Tapi kok lagi di kamar dia apalagi malam-malam. Ah, mandayu-dayu lah. Butet. Ngolong dong, Butet. Iya. Buka jopituan, Butet. Iya. Udah datang minum. Ah, cocok seksi banget pelayan gua, Pak. Iya. Berarti Bapak si Butet nganterin ya. Terima kasih dah sana. Yo. Terima kasih yo. Jadi si Butet itu buru apa dia? Ah, itu yang tidak tahu. Iya. Buru Tagalung juga. Buru Tagalung itu. Tagalung juga. Anggaplah baik itu yo kan saja lah. Daripada malantingi. Nambah dua ko, iya kan? Kiri kanan Tagalung. Baik iyalah dah. Daripada malantingi nambah dua ko. Elok kita yo kan saja. Sana ngati mamak sari ko Tagalung mangawal mamak. Iya. Itu hanya. Iya. Ajudan, bodyguard. Jadi kalau misalnya mau masuk dari barisan apa kok? Hati-hati ajudan kok dah. Nah. Jangan macam kasus nang kini kok. Hah? Tiba majudan. Nah, itulah. Jadi terkaitlah sama menikmati kemerdekaan kok. Hari di merdeka kok. Di situ pun kasus itu tidak ada merdeka, bawa tekanan. Jadi apa namanya? Tidak pun di kelas menengah, pejabat, kelas bawah, sampai bupati, wali kota, bahkan jenderal pun ada berkasus. Kan macam itu. Basalah. Jadi kalau nanti hati itu pulau ala mempunyai contoh yang tidak baik, otomatis kita nanti di bawah kau, masyarakat di bawah kau, sedangkan nanti hati itu macam itu, karena juga tidak. Iya. Karena bak kata nanggege awak, apabila guru tak kancing tagak, murid tak kancing bakaja. Bakaja lah ya? Bakaja lah ya. Tentu mamburibu. Berarti sama lah yang waktu, jadi nggak tak waktu sekolah. Itu, itulah. Kata guru kami kan, guru kencing berdiri, murid kancing, kencing berlari-lari. Karena dikejar anjing. Oh iya. Serta gak ini ya? Tak tahu datang saja di belakang. Maka sama lagi kan? Berdiri kan yang menjatuhi gurunya. Tapi karena datang anjing ya, jadi nah aslinya sehari itu. Jadi di sana penonton, sebenarnya itulah renungan kita di hari merdeka tahun ko. Merayakan kemerdekaan. Kan macam itu ya kan? Memperingatilah, merayakan, memeriahkan. Walaupun di tampik kita ko indak semeriah barangkali di tampik yang lain. Tapi itulah kita nikmati
apa namanya, suasana kemerdekaan ko, alam kemerdekaan ko, mengisinya sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, dan harus penuh tanggung jawab. Benar, penuh tanggung jawab, itu kita garis bawahi. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab pun melakukan kesalahan, ya ujung-ujungnya kerangkeng. Buktinya kerangkeng lah, yang masa sekarang itu. Apa itu? Enggak ada yang bertanggung jawab sampai dibuat berita bohong. Kan mengajari masyarakat bohong itu. Ah, itu jangan karena enggak ada tanggung jawab. Karena mau melepaskan tanggung jawab. Dibuatlah berita bohong. Hoax. Ah, jadi untuk menutup sisi pertama kok, sapande-pandenya manusia menyimpan bangke akan tabaun juga. Iya kan? Itu benar. Oh, akan tabaun juga. Tabaun. Sapande-pandenya manusia menyimpan bangke akan tabaun juga. Busuk pula itu hanya kan kok bangke kok kan? Oh, iyalah, mana itu ada durian. Kalau bangke ikan asin enak. Kan baunya enak harum. Ada juga indah. Ada juga. Pokoknya sangi lah. Motor muntah kita itu di dalam. Iya, bau sangi bangke itu menyebar. Iya. Di sana penonton akan kami sambung balik pasisi kampung halaman. Minumlah kami daun. Iya, minum dulu. Tos. Karena ala bisa diokan oleh pelayan tadi kan. Anak penonton, kita sambung balik kota kita. Oke, Bang Olu. Tulang. Jadi, nanda berapa puluh tahun pun kita merdeka, ya. Selagi moral anak bangsa negari kita kok tidak berubah, ya kan? Contoh saja lah, nan korup juo, nan maninde juo, ya kan? Nan menabrak tabrak lari juga. Selagi perbaikan moral itu tidak terbentuk dan terwujud, nandak berapa puluh tahun pun merdeka kita akan begitu juga. Apa pandai panggulu? Ya, setuju ambuk itu tuh. Memang harus sebenarnya ikwanya yang menjadi pemandu, pelita bagi kita, kok moral kita kok rancak, otomatis niat apapun kita kerajakan tu yakin ambogan tercapai. Jadi harus ada pelita yo. Palito. Yo. Palito apa itu? Pelita. Pelita pembangunan 5 tahun. Iya, bisa. Zaman Pak Harto bisa. Iya, zaman dulu itu. Zaman Pak Harto. Ada mungkin apa itu pelita? Palito. Palito. Lampu togo. Cahaya. Palito. Iya. Jadi kalau sepanjang belum kita perbaiki itu dari awal, makanya medianya, sarananya pendidikan lah yang membentuk mak jadi lebih apa ikut ini, lancak parangeko. Kalau itu pas, oke. Jadi
pendidikan. Iya. Tapi justru kadang dari kalangan pendidikan itu sendiri pulu mempunyai huru hara kan? Oh, itu boleh ya. Iya kan? Adalah guru nan menganiaya secara vulgar. Iya. Ada pelecehan. Ada pelecehan. Iya kan? Iya. Ada juga pejabat dan macam itu. Iya. Ada juga pejabat dan terlibat narkoba. Iya kan? Iya. Jadi kan, bayangkanlah. Tak sentak juga lah awak memandang di televisi. Inyo tugasnya kapalo satuan pemberantasan narkoba. Termasuklah peredaran narkoba. Iya. Lah, inyo pula sama mengedarkan. Iya, yang mestinya yang bertanggung jawab di situ untuk membersihkan. Membersihkan? Justru inyo sama mengedarkan. Iya. Kan itu orang berpendidikan kan? Berpendidikan. Nah, justru karena berpendidikan itulah datang kepandaiannya, datang kepintarannya. Wah, iku ala 200 kilo iku. Iya. Keping iku dah. Iya. Pada talatak-talatak di gudang, ambil 10 kilo, edarkan. Ambil 20 kilo, edarkan. Nah itu. Itu salah satu contoh lah. Salah satu contoh kebobrokan moral. Iya. Karena hariko yang tadinya kok di zaman nahinan mama, zaman ambil sekolah SD, ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Oh, yang di Palembang itu PMP. Oh, yeah. PMP. Oh, PMP bukan MPMP. MPMP pula. Pelak pencorong gerobak. Mak, suwimu sih itu. Iya, Palembang itu. Nah, itunya. Jadi dek, karakter pendidikan kok kurang kini, akhirnya tidak terbentuk karakter yang baik, kurang porsinya. Nah, apalagi kini kita rokkan kok di rumah banyak nanggek-gek orang tua sibuk, tidak pola tapantau nyusadonya anak-anak kok. Iya, pas lagi. Akhirnya, mengapa kita kecekkan zaman dahulu agak lebih terarah, banyak yang disegani, banyak yang ditakuti, karena masing-masing peran itu bertanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimana masyarakat bertanggung jawab lapisan bawah, sedangkan pejabat yang berpendidikan mengajar enggak bertanggung jawab dan berbohong. Itu boleh ya. Itulah. Jadi ada juga istilah umat-umat di lorong-lorong itu kan. Iya. Dari manalah datangnya cucuran kok dan dari hati itu? Iya. Ke bawah juga lah payahnya paranginya dari hati itu turun juga ke dicontoh dicentoh juga lah. Iya, ditiru. Dicontek. Ditiru. Ah, bisa. Itu waktu sekolah kan dicontek. Iya, mencontek. Ah, itu. Artinya ya, marilah kita terutama kita lah dulu. Iya. Mudah-mudahan tak jauh dari hal-hal macam itu. Iya, iya kan? Insyaallah, iya. Tetapi bagi dusanak-dusanak di luar nu nan punyo profesi apulai memacik tanggung jawab, memacik wewenang. Iya kan? Ah, selalu disalah pagunukan. Iya kan? Iya. Kejalan apa? Hal-hal nan di luar aturan norma moral, iya kan? Sila lama-lama selaku nanggai awak berpikir kian rusak anyo lebang sok heh. Kan tu berpikir itu ambo. Iya, wajar, talintas baik itu saja dong. Iya. Karena cerita gek pangulu tadi. Termasuk itu dulu tidak macam itu. Iya. Nah, kini zaman kebebasan, zaman kemerdekaan, tapi merdeka sesuku hatinyo. Yang rusak itu apa? Karena itu yang kutanya sama mak. Yang rusak itu apa? Karena banyak pembangunan jalan tol, jalan apa, pasar Sibol gak dibangun bagus. Mana ada rusak? Kalau mama mau bilang apa yang rusak? Dan sampaikan tulangko fisik. Itu pembangunan itu secara fisik. Kasat mata bisa dilihat. Iya. Nah, iya. Pengaspalan jalan. Iya, bagus. Walaupun kini caranya digis-gis dahulu. Iya. Digis-gis, diangkat. Apa digis-gis? Kau bilang apa arti tulangko? Digis-gis, dikikis. Ah, dikikis. Nah, diangkatlah material yang digis-gis ko, dinaikkan, dibawa ke base camp, diolah balik, datang balik. Itulah dilapiskan. Itu balik dipasang. Daur ulang namanya. Daur ulang. Kan bagus. Bagus. Nah, jadi apa yang rusak? Iko nan rusak ko secara kasat mata tidak terlihat. Apa itu? Tapi hasil kerajonya itu mempunyai heboh orang. Iya, itulah kerusakan moral. Iya. Moral? Iya. Mentalnya. Nah, tidak lakainya kayo. Korup. Iya kan? Menerima suap. Iya. Gratisis, gratis, gratis, apa? Gratifikasi. Gratis.
gratifikasi apa-apa apa itu antara bumi dengan bulan nggak bisa bertabrakan itu gravitasi ya itu kata mama tarik menarik iko indah yo kalau orang Malaysia mengatakan iko kan suap ko apa istilahnya itu rasuah oh itu yang ku maksud rasuah gratifikasi Indonesia kan apa itu suap menyuap Gerah. Tapi kok awak dahulu sama gratis. Pokoknya nang gratis. Kita dimulai. Harus kita pajal itu tulangnya kan. Awak tu ketek dulu suami nyuap bawa sama mak awak. Tak boleh tu. Berarti ala salah lah mak awak kau dari ketek. Ala pidana. Ala suami nyuap awak dari ketek. Itu memberi makan itu gede pangulung. Apa namanya? Kalau kasih makan. Suap. Ketek-ketek lah diajari suap menyuap antong. Apa indah? Di kampung kami dah itu istilahnya tu. Apa? Mak minta makan aku. Enggak mau kau makan? Iya, mau aku makan tapi disulangi aku. Oh, disulang. Apa itu? Iya. Jadi begini, tentang masalah itu gratifikasi atau apa ya. Apa pun itu namanya pokoknya moral nan rusak. Iya. Moral ya. Bukan satu jurusan. Iya. Pantaslah si moral kemarin kulihat. Apa? Oh, latihan duel. Indah tinju orang itu apa? Keroyokan si iya. Moral. Nah, itulah. Si moral mah itu. Si moral marga apa itu? Udah lupa aku. Nah, itulah. Jadi anu. Jadi nan Tagalumpul. Ya Tagalumpul. Jadi nan kita maksud. Iya. Bagaimana kita menyikapi makna daripada kemerdekaan itu tadi, iya kan? Ya merdeka silakan sesuai dengan aturan dan peraturan jalankan, kan macam itu. Jangan saya sekuat-kuatinya, sementang inyo punya jabatan, punya wewenang, memerintah saja, ya kan? Jadi kalau dulu ada istilah kegiatan olahraga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nampak nama muda enggak macam itu. Oh, indak teh. Jadi macam mana ya? Mengolahraga diganti. Apa itu ini? Memasyarakatkan goni dan menggonikan masyarakat. Oh, itu itu. Oh, itu sekarang. Itu nanti jadi dah. Mungkin samsaro. Iya, gini itu. Ambo apa dulu? Kalah. Mau bertanya sama mama. Sama si Oge lah. Ini kan karakter moral, mental. Iya. Itu kan kalau aku menilai itu ada bisa ditempa. Iya. Ditempa itu melalui pendidikan. Dibentuk. Iya. Kenapa? Orang-orang pejabat ini kan awalnya itu makanya orang itu menjabat kan orang pintar. Iya. Orang baik. Orang alim. Orang yang toleran itu, atau solidaritas. Itu waktu mengapakan pendidikan berarti pendidikan enggak salah. Iya, betul. Nah, sekarang karena nggak salah itu kan masalah suap menyuap yang terjadi sekarang itu kan nggak ada dipelajari di sekolah pendidikan. Oh tidak ada. Iya kan? Ya. Masalah gravitasi bulan tadi itu ada dipelajari kan? Tapi kalau masalah gratifikasi nggak ada dipelajari kan? Ya. Kenapa seperti itu terjadi? Berarti bukan salah pendidikan, salah pergaulan di lingkungan tempat dia kerja kurasa. Macam begini. Oke, okay, ambus tuh. Masuk akal juga. Iya. Ambus tuh juga apa yang disampaikan tulang. Ada modal pendidikan, keterampilan, kecakapan. Maka ditempatkanlah pada satu posisi seseorang. Iya kan? Karena ada kemampuannya, kompetensinya pas. Iya. Itu dulu itu tulang. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Sekarang jual beli. Jual beli jabatan, kadang akan masuk kasus. Jual beli ya, bisa COD itu berarti. Amaras bisa. Jual beli jabatan kau bisa COD. Bisa COD. Oh. Jual beli jabatan. Iya. Nang kata ambo, kan ada kasusnya. Oh, aduh bahaya. Dan di berita nasional. Iya. Jual beli jabatan. Atau keluarnya lewat tatangkok bupati. Tatangkok kan? Nah, itu. Jabatan. Jadi padahal itu terjadi di negara lain. Iya, wajah lelantong. Jauh dari kita itu. Jadi kalau di daerah kita, khususnya di Siboga dan Balauko, tidak ada.
Nggak ada terjadi itu. Nggak ada. Jual beli jabatan itu nggak ada. Nggak ada. Mama itu macam nang gigi garaman menyampaikannya itu. Macam nggak ikhlas. Bukan. Stressing. Penguatan. Penguatan. Stressing. Di kota kita kok atau di pasisi kita kok lah katakan. Nggak ada jual beli jabatan itu. Nggak ada. Nggak ada. Kok minum? Kok minum? Darah tinggi pulus itu. Mama. Itu adalah. Bawa tanah. Maka tuan buah. Mama kan orang nggak apa guna dah. Sepede, Pak. Ete, ingat ya, Ete. Ah, kan ada jual beli itu. Berarti macam di pasar kan, jual beli. Pejabat sudah jual beli jabatan. Iya kan, orang pandai. Ya, itulah. Terus sekarang, sejalan dengan mama itu, jual beli... Apa? Apapun titel, apa, jual beli ijazah. Iya, iya. Kan merusak. Beko bok mengecek juga hari jualo tadang beko. Di samping jual beli jabatan, iya. Like or dislike, suka atau tidak suka. Itu zaman kini. Kok dulu memang tidak ada itu berdasarkan prestasi seseorang. Iya kan? Ada ukuran dan takarannya jelas. Bukan minum. Asal ditempatkan saja. Jadi itu loh makunya. Bak ketemu tadi, iya kan? Dah ulonya. Pandan babu. Kini bingkuang nyolai. Iya. Bingkuang dari tanah murang. Iya. Da ulonyo badan ko baguno. Kini tabuang nyolai, tabuang dilupukan urang. Ba istilah oge anwargani. Itulah namonyo alaloha. Iya. Alaloha abana itu. Berarti dahulunya pandan itu wangi ya, pandan wangi. Iya. Sekarang jadi pandan apa? Tak tahu aku apa. Tak tahu aku dah pandan apa namanya. Pandan baduri. Pandan kita cucu awak. Pandan baduri. Iya. Jadi kesimpulannya itu lang. Kesimpulannya ogek pangulu. Iya. Marilah kita jalani sisa hidup kita ko dalam hal mengisi kemerdekaan dan menikmati kemerdekaan kita, negara kita, bangsa kita. Tetapi baik itu pun dari apa yang kita perhati-perhatikan, dari apa yang kita liat-liat diberitakan, iya kan? Terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Termasuklah sikap parangi, perilaku, bahkan ucapan bakadang, jauh berbeda. Bisa nak penonton, itulah kira-kira cerita kami. Yo, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Artinya apa? Tak pulang kita selaku orang tua atau nanggai masing-masing di rumah masing-masing memberikan ingatan, pasan, pitua kepada anak kemanakan ataupun kepada cucu. Kan macam itu. Macam tulang lah. Mau berangkat sekolah si Justin. Mana tau dah? Unang taburan ho? Oh, kan selalu kita ingatkan. Taburan. Aduh. Bukan taburan. Taburan. Ikan ibu kasih makan tabur dulu ya. Mana tu dah? Unang taburan ho di dalam. Itu. Cuma sekali lagi. Mana tu dah? Justin. Unang taburan ho di dalam ni. Iya sekali lagi. Itu pesan orang tua. Iya pasti itu. Macam tu. Jadi tapi dipercepatlah bah. Aku mau nonton ada itu. Kan mau menikmati dan apa kan fobia kemerdekaan ini 17-an ini. Oh ada acara pancasilain. Pancasila udah biasa. Ini mau jadi fobia. Euforia, sorry. Fobia itu rasa takut. Euforia, sorry. Salah. Makanya. Kan ambo jujur, kalau salah. Jale lain fobia sama euforia. Jawaban, Jauh lah. Euforia. Sebuah kaporia, sebuah katuka. Iya. Dahlah ini tuh. Ini pun, udah kita jujur, udah mengakui salah, nggak bisa diterima salah. Tetap dihantam terus. Didi ya do parsilaknya. Oh, loh. Karena kan nambah lah yatim piatu. Di situ baru yatim lah. Jadi ada nanti apa? Sepak bola pakai daster. Oh, kan jadi oke. Masyarakat senang. Gembira. Hiburan. Oke. Jadilah kau betul di sana penonton. Terima kasih lah atas di sana penonton ala basamu di acara hotaku kan macam itu. Iya. Siamat bintang siamat ketiganya bintang puyuh lago. Di sana penonton kami doakan selamat, kami nan bacuri itu pun tak jauhlah dari maru. Kan baik itu. Ada tambahan? Tak pola. Tak pola. Sekali lagi barisuk kita lebih apa. Dan jelas kok diambo.
di balik sadonya itu kita harus menjadi suri tauladan. Mm. Kita contohkan dulu ke orang, yeah. Orang menganu. Kok kita kecek-kecekkan saja, yeah. Tidak kita lakukan, curi itu. Curi itu. Di tauladan itu, yeah. Ya dilakukan, nah, dicontohkan. Iya, jadi lakukan itu. Yang utama. Nah, di sana penonton, iya, tandonya kita satu tujuan, satu cita-cita dan satu semangat untuk mengisi kemerdekaan kau dengan hal-hal yang baik. Iya, kamu sih itu. Iya, iya. Aso-aso tuan deman takile di jaring bagan. Badan kita hanya rasa bajauhan, namun sumange basi genggaman. Kamu sih itu. Iya, pas itu. Itu tutupan ale yo tulang. Iya. Ah, balabu biduk. Iyo, iyo, iyo. Balabu biduk di kualo biduk pincalang babalik haluan. Koklah yo tadang salah dicuri to, mintalah kami samo dimaafkan. Betul ya? Iya, jadi mengeluh. Jadi, tuh, dalam. Jadi, iya, iya. Itu tutup lah ya? Lah, gila. Bawa bapak pakai nasi. Iya, sama ntar dulu. Sampai itu lah ya, udah sana penonton. Sampai basuh balik. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu salah. Kalau apa lah? Apa lah? Apa lah menonton? Ibu saja. Sama tinggal baik. Ayah, ya pakai dasar pun ada ditonton. Coba lah dulu. Pakai listir lagi, ya kan? Oke lah, oke lah, iyalah, iyalah. Bintang mana?